Gigi Jaw Titan sekeras besi, Noro Noro TV. Jaw Titan atau aku panggil Titan Toyol, adakah Titan ni underrated? Bukan besye-besye. Anda tentukan bila dah habis tengok video ni. Dan jangan risau, no spoiler untuk peminat yang hanya tengok anime. Okey, mari kita mula. Vidas, la vidas. Menimono misete yaru. Kita mulakan dengan sejarah Jaw Titan. Selepas King Carl Fritz bawa diri untuk hidup di Paradise Island, Jaw Titan menjadi milik negara Marley. Around tahun 843, Marcel Galliard dipilih untuk inherit Jaw Titan dan 2 tahun lepas tu dia dihantar ke Paradise Island bersama Rainer, Annie dan Bertolt dalam misi membawa pulang Founding Titan untuk negara Marley. Malangnya belum sempat buat misi serang Shiganshina, ada Titan datang nak mamam, makan breakfast. Titan tu nak makan Rainer sebenarnya, tapi Marcel korbankan dirinya. Pemilik baru Jaw Titan ialah seorang perempuan Eldian yang bernama Ymir. Sebelum ni dia dah jadi Titan selama 60 tahun. Bila dia dah makan Titan daripada The Nine Titans, barulah dia dapat kembali ke human form. Ymir ni dia pilih untuk mulakan hidup baru dan hidupnya tu hanyalah untuk Historia atau boleh dikenali sebagai Krista sebelum ni. Sampailah mereka berdua ambil keputusan untuk bawa haluan masing-masing, Ymir ni dia serah dirinya kepada negara Marley supaya negara Marley dapat balik kuasa Jaw Titan. Sekitar tahun 850, Porco Galliard, adik kepada Marcel Galliard, dipilih untuk inherit the power of Jaw Titan daripada Ymir. Kita dapat tengok aksi Jaw Titan Porco Galliard ni semasa perang antara negara Marley dan Mid-East Light Force dalam episod 1 season 4. Masa Rainer team up dengan Porco ni, nampak nice juga kan? Porco ni tak berapa nak sekepala lah dengan Rainer sebab patutnya dulu Porco ni dapat kuasa armor Titan, tapi disebabkan kerja belakang tabir oleh abangnya sendiri Marcel, Porco ni tak dipilih untuk inherit kuasa Titan. Marcel buat macam tu untuk protect adiknya sendiri, sama macam Rainer nak protect Gabby dan Colt nak protect Falco. Kemudian Porco beraksi lagi ketika Eren Yeager The Goat buat kemunculan di Marley. Masa perang ni Porco terkejut tengok askar Paradise Island tak takut dengan Titan. Porco juga dah aware dengan ancaman yang dimiliki oleh Akaman. Pengakhirannya dengan Akaman, Levi slice rahang Jaw Titan dan Mikasa slice kaki Jaw Titan. Kebolehan Jaw Titan yang mungkin dipandang remeh ialah kelajuannya. Jaw Titan merupakan Titan yang paling laju di antara semua Titans. Dia juga lincah seperti yang kita tengok Ymir punya Jaw Titan semasa dalam hutan pokok besar. Tingginya hanya 5 meter dan disebabkan tu dia pantas dan lincah. 5 meter pun kalau banding dengan kita, mampu kita. Kalau ada depan mata kita, apa boleh buat? Pening. Pening. Kebolehan seterusnya ialah powerful jaw dan claw. Cakaran Jaw Titan ni ialah cakaran maut. Crystal Warhammer Titan pun sampai ada efek bila kena cakaran tu. Kekuatan rahang Jaw Titan ni pun tak boleh ditandingi. Tengok macam mana dia crush Crystal Warhammer Titan tu dah lakan. Almost anything, apa-apa pun kalau digigit boleh dihancurkan oleh Jaw Titan ni, termasuk ego, boyfriend dan girlfriend anda. Okey, kalau Eren lawan one on one dengan Jaw Titan tanpa bantuan askar Paradise Island, bolehkah Eren menang? Armor Titan pun kalau digigit dan dicakar dengan kelajuan Jaw Titan lagi, bolehkah Armor Titan menang? Komen dekat bawah dan komen setuju atau tidak Titan Toyol ni Titan underrated. Okey, sampai sini saja video penerangan ringkas mengenai Jaw Titan. Macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni. Terima kasih kepada yang dah jadi ahli Swaycorp. Yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Road to 1K, jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.